Saudara, saya mau ajak kita untuk kita ambil waktu berlutut, kita mau berdoa. Saudara, saya mau undang kita semua untuk pejamkan mata kita. Ambil sikap berlutut, pegang dada kita. Saudara, ingat masa-masa di mana saudara masih sulit. Dan Tuhan datang menjamah saudara. Taruh tanganmu di dada, mari kita bersama-sama berdoa saudara-saudara. Saya mau berikan waktu, kita ambil 2 menit ke depan. Untuk kita merefleksikan berkat Tuhan, kebaikan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita ambil waktu 2 menit. Pemusik boleh memainkan lagu? Ya? Ya. Kita berdoa saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu semua, gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Sehat, puji Tuhan. Maaf Bapak Ibu, saya mengagetkan Bapak Ibu mungkin, tapi begitulah cara kerja Tuhan. Tahu-tahu Tuhan mengagetkan, memberi begitu banyak rezeki, memberi begitu banyak ujian. Begitu Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan di ayatnya ya. Bertobatlah. Benar saya tidak. Bapak Ibu. Apa jawab saudara? Apakah Bapak Ibu sudah mengerti bahwa pengorbanannya lebih besar dari setiap harta apapun yang kita miliki di dunia? Bukan dengan barang fana kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Langsung masuk ke ref. Ku telah mati dan tinggalkan. Semuanya menyanyi bersama saya. Cara hidupku yang lama. Semuanya. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Berarti apa lagi? Overtune. Hidup ini ku letakkan pada apa? Semuanya lebih keras, semuanya. Ya, oke Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah paham tentang firman Tuhan hari ini? Stop. Oke, jadi saya hanya memberikan contoh agar kita bisa meresponinya dengan lagu pujian. Terima kasih.